Hey, hola amigos, welcome back to my channel again. Dan kali ini saya bakalan bermain lagi Angry Birds Go ya guys ya. Yang dimana pasti kalian mengira-ngira, bang, abang udah pensi main Angry Birds Go ya bang? Bang, konten Angry Birds Go kok ending gantung bang? Tenang saja guys, maaf leh, gak bakalan meninggalkan progres game, maaf leh. Begitu saja ya guys ya. Yang dimana maaf leh itu beberapa bulan kebelakang, yang terakhir kali kita melawan si Hal yang ada di sini ya. Nah itu mengambil grinding habis-habisan terus menerus untuk membuka beberapa mobil-mobil yang baru ya guys ya, yang juga yang dimana mobil-mobil itu sudah berkecepatan tinggi dan juga sudah bisa mengarungi beberapa stage-stage ya guys ya. Oke, kita akan lihat di sini saja, ada banyak sekali mobil-mobil yang sudah mengambil buka ya. Yang dimana di sini juga ada trash treasure ya, mobil baru mengambil juga. Kemudian ada Punic Star ya, ini dari Sub Zero juga ada Arctic Roller ya. Yang dimana yang belum terbuka itu hanya satu ini guys ya, Air Guitar. Yang dimana sebentar lagi Maableh akan mengunlock dia juga ya, mobil ini juga dimana kita membutuhkan 1000 blueprint untuk menukarkannya. Dan di sini Maableh baru mendapatkan 902 blueprint ya, masih tersisa 100 lagi ya guys ya. Yang dimana Maableh harus mendapatkan mobil terbang itu segera untuk melanjutkan dua ini ya, saat melawan Chuck nanti. Tetapi kalau misalnya mobil kereta api itu ya kemungkinan masih agak kuat lah guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ya ke melawan bos lagi guys. Melawan bos yang dimana kalau gak salah namanya ini Corporal Pig ya. Yang dimana dia adalah babi berwarna hijau menggunakan helm khasnya ya guys ya. Yang dimana ini seperti sersan ya ya, sersan dari ras babi. Ya mungkin seperti itulah guys ya. Oke, kita akan menggunakan trash treasure yang dimana ini adalah mobil berbentuk kereta api ya. Oke, kita akan langsung saja ke lintasan stun, yang dimana terakhir kali kita di lintasan stun ini lumayan amburadul ya. Dan ini dia kita melawan Corporal Pig. Oke, ini dia, 3, 2, 1, go. Semoga mobil Maableh ini tidak mabok hilang kendali lagi ya guys ya, seperti yang saat-saat itu melawan Hall. Waduh, oke, belum apa-apa, udah kebalik. Waduh, ini jalannya kemana, GG. Waduh, emang ini mobilnya cepat-cepat tapi susah dikendaliin ya guys ya. Mobilnya emang cepat tapi susah banget dikendaliin ya. Tapi mau gimana lagi sih? Tapi kalau misalnya di upgrade itu kayaknya bisa sih ini mobilnya. Perasaan kalau Maableh main biasa nggak sampai secepat ini loh mobilnya loh. Woi, santai lah boy. Liatin itu bosnya juga sampai ketinggalan banget di belakang ya guys ya. Gaduh, ampun. Oke. Ini kayaknya mau nyampe nih Maableh, tambahin bus aja biar tambah ketinggalan ya. Tetapi tambah kocar-kacir mobil kita ini ya. Oh, belum apa-apa, baru 3 menit udah sampai ke garis finish lagi. Sukar dipercaya bukan? Lihat. Mungkin Maableh bakal ngeperbaiki lagi skornya Maableh ya, jangan sampai bintang 1 doang kayak gini. Oke, ini dia, seperti biasa ada cutscene kecil-kecilannya ya. Waduh, kok giginya pada ompong semua ini. Giginya malah pada ompong semua guys. Oke, dan kita akan memasuki babak yang terakhir, yang dimana babak yang terakhir ini kita akan melawan bos terakhir dari Angry Birds Go ini, yang dimana dia adalah Chuck. Dia adalah Angry Bird tercepat berwarna kuning berbentuk segitiga yang bisa seperti memanipulasi waktu yang membuat dia bergerak lebih cepat. Kita akan melawannya dengan mobilnya
berkecepatan 299 cc, dan kereta kita aja kalau misalnya dimaksin 300 cc, loh, beda satu banget dari dia. Menarik sekali pertandingan yang akan datang ya. Perlombaan yang akan datang akan menjadi perlombaan pembuktian siapa Angry Birds paling tercepat di Angry Birds Go ini. Kita akan bertemu lagi di stage terakhir ya guys ya. Sampai jumpa di stage terakhir nanti ya. Adios amigos.